Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Yusna Triani. Di video kali ini, nanti aku mau memasak dua menu yang mudah dan gampang ya. Dan ini yang pertama, aku mau buat haian jautan. Bagaimana caranya buat haian jautan yang lembut? Pertama-tama, aku ini pecahin telurnya. Aku pakai 4 telur. 4 butir telur. Ini ada daun bawang nanti buat taburan. Ini ada udang. Aku belinya udang yang udah es-esan ya. Dan ini ada minyak wijen dan biji oven, merica bubuk. Dan ini aku mau bumbui udangnya dulu. Aku cukup pakai biji oven sama minyak wijen. Aku nggak pakai garam ya buat bumbu ngejip itu. Udangnya cukup dengan merica bubuk dan minyak wijen aja. Sudah, ini aja cukup. Dan ini rahasianya bagaimana supaya telur itu lembut. Aku di sini pakai Sina ya teman-teman, susu. Untuk ukurannya 1 butir telur, ukurannya 1 sendok makan susu ya. Jadi aku di sini 4 telur, otomatis saya pakai 4 sendok Sina susu. Kalau nggak ada Sinai, kalau rumah nggak ada Sinai, bisa pakai air hangat ya. Air hangat ya, sama aja isinya 1 butir telur dan 1 sendok makan. Nah, di video kali ini kan aku mau memasak dua menu masakan ya. Ini bahannya untuk haian jautannya, ada udang sama telur udah aku kocok tadi. Ini udah ada bica sama bicanya, bicanya tadi udah aku jip ya buat udangnya. Dan ini buat taburannya nanti. Dan satu masakan lagi ini aku mau tumis sawi putih sama bawang putih. Dan nanti aku kasih oncong. Ini XO Jong ya. Dan ikutin terus video aku sampai selesai ya. Terima kasih. Ini aku tumis sawi putihnya dulu. Aku kasih minyak, bawang putih. Bawang putih dalam ini. Thank you.
pojoknya kan cuma masih di atas aja. Kira-kira cukup segini aja. Gak usah banyak-banyak dulu, teman-teman. Lanjut menu yang ayam jantan. Iya teman-teman, tadi aku mau cek telurnya, cepet kan? Sangat cepet kali ini. Hasilnya jadi nggak kering dong.